잠을. 와. 웰컴 투 더 월드. 야, 땡큐. 야, 팔로. 야, 야, 팔로. 야. 아니 쌤. 쌤. Kalian lebih hafal, saya sampai nggak enak sendiri. Kita ketemu lagi di Bro Hits, obrolan nge-hit. Nah, malam hari ini kita akan ngobrolin tentang temen apa demen. Lo pernah nggak dari temen jadi demen? Sering. Iya. Dulu awal berteman satu geng atau gimana? Satu grup. Kok satu grup? Ya. Kan enggak kan batasan bubar. Ya. Ternyata ada cinta di dalamnya. Ya. Gue kan punya grup band, gitaris gue cewek. Oh iya iya. Gak perlu lo klarifikasi, gak perlu apa karena kita juga gak mau masuk hidup lo lebih jauh ya. Dan sekarang kita akan panggilkan bintang tamu kita yang konon kabarnya. Ini semua kekasihnya atau mantan-mantan kekasihnya berawal dari teman. Akhirnya jadi deman. Marsyanda. Sekarang ini ada temen lo yang lo suka dari dulu tapi dia nggak tahu lo suka sama dia. Nggak ada. Karena biasanya mereka dulu nyatain cinta ke lo. Nyatain cinta ya. Tapi
yang saya pengen tahu ya. Hmm? Berapa kali saya ketemu Caca, saya tanya secara langsung, dia gak pernah ngaku. Selalu bilangnya gak ada apa-apa. Tapi kalau cowoknya saya tanya, selalu mesem-mesem. Sampai dia bilang, gue tuh mimpi, apa namanya? Ya pokoknya kita lihat ya siapa orangnya dulu ya. Kita lihat, ini dia. Baim Wong, inisialnya. Itu namanya. Oke, Caca. Ya. Saya minta Caca klarifikasi tentang Baim Wong. Oke. Sampai sekarang, nih ya, sebelum Caca jawab. Ya. Saya ketemu sama Baim Wong. Terus ngomong langsung sama Baim Wong. Lu kenapa sih sampai sekarang lu tuh cakep tapi lu susah banget jodohnya gitu. Semua teman-teman lu udah nikah, ada yang udah pernah nikah. Lu sama sekali pacaran dong ya. Kalau Baim terus dia kayak gitu, Ben lu tau enggak? Gua tuh kan di dalam Islam kan katanya ada sholat istiqoroh. Gua tuh disuruh sholat istiqoroh katanya. Gua sholat. Lu tau enggak? Pas setelah gua sholat, malamnya gue abis selesai sholat gue tidur. Pas gue tidur yang keluar tuh wajahnya Caca katanya. Tapi kata Caca, Baim gak ngomong sama Caca. Gak ngomong. Munafik lu Baim Wong. Oh. Oh jadi gara-gara perempuan ini Baim ninggalin gue. Oi. Eh cewek tembem. Dari Caca, pokok lu. Lu cantik ya, Ti. Oke, Caca jawab. Jadi ini kita jalan-jalan nih, ketemuan kan. Nah pas di situ pun Bayu juga gak cerita soal itu. Tapi aku emang denger itu dari Kak Ruben, dari Gading. Tapi gak sama sekali terucap di dia soal itu. Dan pas ketemu pun ngobrolnya tuh ngobrolin restoran. Terus cerita, kamu tuh sekarang syuting apa lagi? Aku lagi ini nih. Terus kamu gak nge-host lagi? Apa yang kayak gitu-gitu? Oke, sama Baim Wong sudah kejawab. Yang kedua, Caca sering terlihat dari account gosip. Caca jalan berdua dengan sosok laki-laki ganteng yang satu ini. Wow. Ini dia. Rezky Aditya, inisialnya. Inisialnya. Production house kita lagi bikin kayak semacam promo, iklan promo untuk semua judul-judulnya. Nah, semua pemain yang berada di PH itu ngumpul lah jadi satu. Terus ya udah, aku kan enggak dari dulu kan enggak pernah syuting. Pernah sih syuting sama Reski bentar banget, terus emang enggak akrab lah. Segitu dia bilang, "Ayo kapan-kapan jalan yuk." Dia bilang gitu. So kayak, "Oh ya udah, boleh jalan aja." Dan ini jalan terus sekarang sih udah jarang kontekan. Udah gitu doang. Oke, sekarang ini ada bintang tamu berikutnya. Cowok ganteng, keren. Gantengnya maksimal. Kamera tolong segini aja ya. Kan lu pakai celana, nggak pakai rok, ngapain lu tutup-tutupin? Takut jadi fitnah. Aku. Kita langsung panggil Randy Pangalila. Teman, teman makanlah kita teman. Di mana ada dia selalu ada aku. Dia amat manis dan juga baik hati. Agak kecewa ya, kebiasaan miring
Coba pindah. Pindah. Sana. Ke sana. Sana. Randy. Randy ini masih suka olahraga sampai sekarang. Masih. Benar. Boleh untuk membuktikannya, boleh dibuka jasnya. Saya suka kelewatan memang. Hey, aduh. Coba Randy jawab. Benar enggak Randy masih trauma tentang sebuah hubungan? Bisa dibilang kayak gitu. Karena yang terakhir kemarin putus tuh waktu udah berapa tahun pacaran? Hampir mau 7. Mau 7 tahun, mau 7 putus tahun. Gara-gara orang ketiga? Mungkin. Iya. Orang ketiganya artis juga lagi. Halo. Tapi gini, kalau Randy sekarang katanya belum move on, salah banget. Justru Randy sudah move on. Perhatikan foto berikut. I found a love for me, well, darling, just dive right in, well, follow my lead. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, well, darling, just kiss me. Akhirnya lu punya deretan mantan. Yang ini kebantu banget mukanya, Gotik. Dibanding yang lalu-lalu. Ngomong tentang Saskia Gotik, orang banyak yang bilang atau berita-berita ngomong katanya hasil perjodohan antara Ruben CS enggak sama sekali. Tapi memang mereka itu sudah dekat dan sering teleponan bahkan FaceTime-an. Kalau menurut lu, Gotik di mata lu tuh seperti apa? Ya baik, baik. Ya teman ngobrol yang asik, pendengar yang baik. Pendengar yang baik. Oke. Okay. Bagaimana tanggapan Gotik tentang Randy? Kita lihat, ini dia. Ayo. Randy nice guys, terus. Ngobrol masalah kesehatan, dia kan badannya kan bagus, jadi aku nanya sama dia makanannya apa, bagaimana supaya badan bagus, jadi banyak nanya aja, tukar pendapat, saling curhat. Temannya sama Randy teman banget kok, teman baik ya, karena Randy juga nice, orangnya baik ya, bagus lah pokoknya ya. Tuh, lihat, ya kan? Jadi intinya adalah mereka berdua tuh saling mengagumi, ya. Mereka berdua saling menyayangi. Aduh, mama nyariin dari tadi. Aduh, mata ngapain aku mending kesini nih liar, gak lagi syuting urang oge. Ih, Rangga. Emak timpon nanya. Nau natu. Tas makeup emak dimana? Maaf ya Ruben. Oh iya iya. Rangga maaf ya. Rangga nyokap lo. Asik. Emak dari Cimahi. Oh Cimahi. Gimana punya mama? Di Cimahi. Oh Cimahi. Aduh ma nanti dia dibawain ya. Ya udah. Ya udah syuting dulu ya. Doain ya ma. Dadah ma. Jangan lupa. Cintil.
Rani. Ya. Jujur, ini adalah surprise yang mau kita kasih untuk Randy. Hah? Ren, gue tahu lu pasti nggak akan suka surprise ini karena sosok yang mau kita datangkan ini adalah sosok dari masa lalunya Randy. Apa? Yang susah, kata wanita ini susah berkomunikasi dengan Randy karena semuanya sudah diblok. Jadi, wah ini gak enak nih. Kita minta Randy tenang, semuanya bisa baik. Dan saya kepengen acara ini menjadi jembatan buat Randy untuk bisa berhubungan baik dengan masa lalunya. Ya, dan... Ditutup dulu ya matanya ya, supaya lebih tenang. Tenang aja. Tenang aja Randy, tenang Randy. Aku tuh bakal bisa bikin kamu tenang kok. Andy serius. Ya. Tangannya dingin banget loh dia. Astaga. Pegangin, Cok. Ini serius nih. Serius, masa pura-pura? Ya. Dengan sosok masa lalu lu, sudah cukup lama lu gak pernah komunikasi kan? Lama banget. Kenapa lo tidak mau komunikasi sama sekali sama dia? Ya... Ya udah aja gitu. Karena udah terlalu lama, udah sampai 7 tahun. Dan menurut gue... Ini gue 7 tahun loh. Gue hafal banget, ini bukan. Ini gue hafal banget nih. Ini siapa sih? Siapa lagi nih? Buset dah! Ini siapa sih? Ini? Ini siapa lagi? Ya. Oke. Dan inilah sosok dari masa lalu Randy Pangalila yang tidak diakui oleh Randy.